semua, jumpa lagi dengan saya Chef Dodi dan saya Fira. Nah, kali ini kita akan membuat ini ngomong-ngomong, ini masih Ramadan ya? Iya, betul. Masih Ramadan ya. Aduh, ini baru berapa hari udah lupa aja ya. Tapi ini masih masih semangat kan puasanya masih ya? Pasti dong. Masih banget. Ini udah ke hari yang ke berapa udah lupa deh kayaknya ngitungin ya. Enggak usah dihitungin, kalau juga orang. Nah, ini dia kita akan buat kali ini nama menunya adalah Kolak Silky Pudding. Kenapa dibilang kolak? Puding juga produk Golden Hill dari Golden Sea. Menggunakan 5 macam langsung. 5 macam varian bukan 5 macam dong. 3 macam Golden Hill, 2 varian Colin Bigless. Nah, mau tahu cara buatnya kayaknya sobat Golden Hill dan Lumi nih. Iya. Yuk. Ya, langsung aja kita cari buatnya. Oke. Tahap pertama kita siapkan ngomong-ngomong airnya mana nih? Oh iya, kita siapkan dulu airnya. Fira siap cek berat terlebih dahulu apa yang kurang Fira? Boleh. Ini di sini kita sudah punya di sini ada creamer. Ada creamer di situ. Kita masukkan creamer. Terus lalu di sini kita ada tepung maizena. Tepung maizena. Ada apa lagi? Lalu di sini kita ada tepung agar-agar. Dan ini kita ada kental manis putih. Nah, oke. Okay. Ini airnya saya sudah siapkan. Ini airnya 900. Ini karena takarannya cuma 700, jadi saya siapkan dulu 700 mili. Nah, ini boleh tambahin sedikit ke sini, Fira? Di sini ke mana ke mangkoknya? Biar ini ya. Enggak mubazir ya. Okay. Karena ibu-ibu di rumah itu setetes itu sangat berarti. Ya Allah, udah kayak PMI, setetes darah Anda sangat berarti ya. Sama kayak sobat golden di rumah ya, jangan kan setetes tuh kalau ibu-ibu ada kolen-kolen dikit juga dikeruk sampai kering ya. Tutup golden feel bisa sampai bersih. Oh iya. Ini tadi baru 700 nih, saya tambahin 200 jadi 900. Oke. Okay. Nah, ini kita seperti biasa untuk pembuatannya kita aduk sampai rata dulu. Aduk sampai rata, diaduk dulu baru boleh nyalakan apinya. Nah, ini juga kalau ini kayaknya kita harus menggunakan sedikit api kecil ya, karena tadi ada susunya, jadi ada creamernya juga. Jadi kita harus menggunakan untuk menghindari pecah juga. Yap, betul. Jadi api kecil diaduk terus sampai dia mendidih ya, sobat golden girl ya. Oke. Sampai mendidih. Nah, ini dia sudah mulai berbuih atau sebentar lagi ini sudah mau ini ya matang. Sudah mau matang. Nah, tinggal diaduk terus saja. Ini memang prosesnya agak harus hati-hati karena ini ada sobat golden pea, ini ada susunya. Jadi memang harus sedikit hati-hati cara ngaduknya, apinya juga harus kecil ya. Jadi mesti pelan-pelan biar dapat hasil yang mantap. Nah, ini sebentar lagi tuh Fira udah ya, ini saya udah siapkan mangkok sobat golden pea. Mangkok untuk nanti kita membagi rasanya ya. Nah, ada tips juga kalau misal sobat Golden Pill semua mau buat menggunakan Colin Deep Glaze hanya satu rasa, atau kita mau membuat silky pudding atau puding biasa juga boleh. Jadi dimasukkan saat kita memasak. Ya, sobat Golden Pill, tipsnya adalah dimasukkan saat memasak di sini. Jadi diaduk terus sampai dia mendidih, jadi sudah masuk si Colin Deep Glaze-nya. Tapi kalau kita menggunakan golden peel seperti ini boleh nanti setelah mendidih baru kita masukkan ya. Nah, nanti kolinnya juga kita akan masukkan di sini setelah mendidih karena kita mau bikin macam-macam varian rasa di sini. Nah, ini tinggal bentar lagi ya, nanti tinggal kita bagi 5 aja Fira ya. Nanti tinggal di ini tuang-tuang. Ini diaduk terus sampai ini udah mulai banyak nih asapnya. Uap-uapnya. Nah, ini dia sudah mendidih. Lihat, boil. Oke, ini kalau udah begini biasanya kerjaan pria-pria tampan nih. Kalau perempuan jangan sampai lecet. Jadi ini tinggal kita bagi 5 Safira ya. Ini kita bowlnya udah kita siapkan. Ini ada 5 perkara. Salah ya, 5 mangkuk ini. Kok perkara sih, jangan ada perkara dong. Oke, ini kita 5 karena kita membuat macam-macam rasa ya. Nanti ini kita udah
udah kita siapkan mangkuknya. Untuk kita tinggal bagi 5. 2. Oke. Sampai terbagi rata. Tapi pemirsa, kalau sobat golden pill semua, kalau memang mau buatnya satu rasa saja juga boleh ya, boleh langsung di adonan, jadi tidak usah dibagi karena kita mau buat macam-macam rasa nih. Ini dibagi benar-benar rata ya, saya bagi 5 benar-benar rata nih. Oke. Nah, mantap. Nah, selanjutnya kita mau kasih dia masing-masing 1 sendok makan. Oke, masing-masing 1 sendok makan. Saya bantu udek-udek. Ini saya bantu aduk. Nah, kita bantu aduk-aduk. Buat bentuk diaduk aja ya sampai dia tercampur rata. Ini udah mulai tercampur nih. Oke. Tercampur. Nah, ini kemudian saya aduk yang milky ini ya. Yang crunchy milky, jadi rasanya ini udah susu banget nih. Oh, ini susu banget, ada crunchy-crunchy-nya juga tuh walaupun kita aduk tuh udah mulai tercampur nih. Oke. Ini udah, kemudian kita aduk yang coklat. Coklat ini kita pakai Collins ya? Iya, Collins. Kira ya, ini kita pakai Collins coklat, kita aduk aja. Nah, tadi tipsnya tadi ya, jadi kalau memang mau menggunakan Collins coklat, kalau memang cuma buatnya satu rasa aja, kolak sirki pudingnya satu rasa itu cukup langsung dimasukkan ke adonan tadi sebelum sambil dimasak ya. Nah, ini aduk terus sampai dia larut. Ya, kemudian kita aduk yang ini dia green tea. Kita siapkan itunya untuk kita cetak aja ya. Ini udah disediakan wadahnya. Ini udah disediakan wadah. Nah, kalau misal sobat Golden Pill di rumah, ini kita siapkan wadahnya ini untuk kemasan jualan nih. Ya, sobat Golden Pill, ini untuk kemasan jualan. Jadi kita bikin mangkok seperti ini. Kalau di rumah, ya mungkin kalau sudah seperti ini tinggal kita bukukan aja ya di mangkok-mangkok kecil gini ya, kalau buat di rumah. Nah, kalau buat jualan boleh nih di sini. Oke, kita tinggal tuangin masing-masing. Itu tinggal tuangin masing-masing aja ke tempat yang udah kita sediakan. Nah, gampang kan sobat Golden Pill semua buatnya? Ya. Gampang ya, tinggal masak sirki pudingnya, tinggal kita aduk-aduk campur ke mendidih. Wah, itu gampang banget. Ini? Dan lagi rasanya ini nggak kalah sama yang di mall-mall. Betul, ini rasanya tuh lembut banget, apalagi posisi saat sobat Golden Pill makannya kedingin. Ini boleh tuh ini juga boleh makannya. Jadi buatnya pagi, buat nanti kita maghrib. Jadi dinginnya tuh dah banget. Tuh, jadi yang kemarin sampai nggak bisa berkata-kata loh langsung. Gitu ya, saking enaknya nih. Ya. Nah, ini aduh, itu sudah kemudian ini saya tuang yang milky deh. Ini tuang yang milky ke sini, tuang yang milk. Pas, sudah. Kemudian saya tuang yang oke. Terakhir saya tuang yang coklat. Kita lagi tuang yang warna pink ya? Iya, ini yang strawberry. Yang strawberry. Ini saya udah tuangin. Kita dinginkan. Ini udah siap loyangnya? Oke, ini kita tunggu dinginnya suhu ruang, baru kita masukin kulkas ya. Setelah dingin, baru kita topping. Kurang lebih kita tunggu sekitaran setengah jam kayaknya ya, atau satu jam lah. Pokoknya
usahakan kalau membuat puding yang ini itu mungkin pagi bisa ya buat sore ya, jadi atau siang-siang juga boleh buat sore, jadi jangan dadakan karena harus nunggu, nggak bisa 5 menit lagi buat kolak sirvi pudingnya buat buka puasa nggak keburu ya, jadi mendingan buatnya itu mungkin pas pagi, nah karena berapa atau pas kita posting di sosial media Sobat Golden Pill udah siapin tuh bahan-bahannya ya, langsung buat nanti buat sore. Kalau memang penasaran boleh juga karena kita akan kita liatin tutorial kulit ini tuh jam 3 ya. Nah jadi masih keburu deh tuh setelah lihat tutorialnya dinginkan, insya Allah pas sore mau buka puasa itu sudah posisinya sudah dingin ya. Nah sambil nunggu ini sambil nunggu dingin Fira, kita udah siapkan yang sudah dingin ya. Oke. Okay. Nah ini kita siapkan yang sudah dingin. Lihat Sobat Golden Pill itu bentuk pudingnya itu merdu banget. Tuh, merdu tuh kan? Merdu tuh suaranya enak. Ini teksturnya enak, lembut, goyang-goyang, ya kan? Tapi nggak pakai dombret, cuman goyang aja. Nah, jadi ini udah kebayang dong rasanya itu lembut banget. Dipadu-padankan menggunakan Golden Pill crunchy dan juga quality flesh. Kebayang nggak rasanya? Lembut, crispy, renyah. Penasaran? Yuk, Fira, kita topping aja langsung ya. Nah, ini kita mau kasih toppingnya ini sesuai dengan rasa dari silky pudingnya masing-masing. Iya, ya. Betul. Jadi kalau yang gritty kita akan pakai Collins gritty. Oke, ini saya juga udah siapin nih, kira jadi, yang milky. Menambah dua kali kelezatan dari silky pudingnya ini ya. Oke, ini kita siapkan, kira lagi topping untuk yang gritty ya. Ini saya topping yang milk. Oke. Okay. Ini. Nah, tapi Sobat Golden Pill, noppingnya ini saat dia udah set ya. Nanti kalau belum set, tenggelam nanti. Jadi usahakan pas dia udah mau set, baru ini. Nah, Sobat Golden Pill, jadi di sini aku mau kasih topping yang blueberry. Tapi kalau misalnya kamu sendiri juga di rumah mau tekstur jam yang lebih cair lagi, gampang banget nih chef, tinggal ditambahin air aja sih. Oh iya, sedikit ya. Jadi karena teksturnya Golden Pill itu kental, jadi mungkin kalau untuk toppingnya dia masih agak kental. Jadi mesti kita kasih sedikit air nih, kayak Fira contohin. Nah, biasanya yang agak gini ya, strawberry, yang blueberry yang agak kental ya. Yang ya, strawberry juga biasanya sama sih agak kental. Tapi kalau memang Sobat Golden Pill udah punya agak kental atau agak encer, boleh diaduk-aduk dulu juga bisa sih, agak dia akan agak sedikit mencair Sobat Golden Pill ya. Nah, oke. Tinggal kita kasih aja. Nah, ini kalau misal kira kalau Collins Deep Glaze, ini kalau Collins Deep Glaze ini memang Collins Glaze yang siap pakai, jadi nggak usah repot lagi tuh untuk di donat, untuk di bolu gulung, roti, kue, dan cake, dan yang lain-lainnya ini udah siap, tinggal pakai aja, apalagi untuk saus puding seperti ini gampang ya, jadi tinggal kita masukin aja ke pudingnya, ini udah jadi nih. Nah, ini udah jadi nih. Tuh, jadi ini enak banget nih. Astaga, udah goyang-goyang gini. Ini rasanya tuh, ini puasa berapa hari sih ini ya? Ini udah rasanya ngelihat kita buat tiap hari. Tapi pasti Sobat Golden Pill semua, mudah-mudahan selalu melihat kita ceria ya. Karena kita pun selalu ceria kalau buat kreasi resep untuk Sobat Golden Pill semua. Jadi puasanya tetap semangat ya, sampai dengan selesai nanti puasanya. Oke, kira ini tinggal terakhir ya. Iya. Nah, tinggal kita campur yang strawberry aja. Oke. Nah. Sudah jadi, gampang banget, mudah sekali cara membuatnya ya. Ini kolabnya udah jadi ya. Kolaborasi antara Collins Deep Glaze dan Collins Deep Glaze dan Golden Pill. Nah, ini kita kan ada dua nih kali ini. Ya. Kita akan buat menu satu lagi ya. Itu namanya tadi Crunchy Berry Banana Roll. Ini kalau mau buatnya yuk kita buat lagi. Jadi kali ini kita langsung dua resep juga ya. Langsung dua resep. Jadi kita kita dinginkan terlebih dahulu. Abis itu kita buat lagi yang
crunchy banana roll-nya. Oke, ini dia sudah kita siapkan bahan-bahan untuk yang menu kedua, crunchy berry banana roll. Yang pertama kita lakukan mungkin ada talenan lagi, satu lagi kru, ya ada. Oke, nanti kita siapkan talenannya dulu satu. Kita potong dulu ininya ya, apa namanya? Pisangnya. Nah, jadi di sini pisangnya juga nggak harus pakai pisang tanduk. Kalau kamu mau di rumah pakai pisang raja, pisang uli atau pisang kapok juga boleh. Jadi ini pisang kita potong menjadi satu pisang tanduk potong menjadi tiga bagian. Karena kalau satu panjangnya bukan main ya. Jadi nah ini Fira silakan ini sekarang tinggal kita bolongin aja. Fira siapin yang. Nah di sini Fira mau siapin roti tawarnya. Jadi di sini roti tawarnya kita nggak membutuhkan si kulit bagian pinggir. Benar. Jadi kita dipotong ya. Fira ya. Untuk ininya dipotong pinggirnya. Oke, hati-hati. Pisangnya pun bisa lompat. Malum ya kalau di dapur itu kita udah kayak pemain debus. Nah ini. Tinggal kita potong aja bagian pinggir rotinya. Jadi Sobat Golden Peel, step pertama itu tadi jangan lupa kupas pisangnya. Karena kenapa? Kalau digoreng sama kulitnya itu nggak enak, pahit ya. Udah tahu dong Sobat Golden Peel. Hidupannya udah pahit. Hidupannya udah pahit, apalagi sama pahit makan pisang tanpa dibuka kulitnya. Oke, kita buat, kita kupas, kita lagi potong-potong ya, potong-potong kemudian jadi roti tawarnya Sobat Golden Peel memang kalau memang mau bagus kita buang pinggirnya ya. Buang pinggirnya dulu. Nah ini dia, ini sudah Fira pakai pisau yang gede ya. Boleh. Nah kemudian pisangnya ini kita lubangin ya Fira ya. Ini pisangnya kita lubangin. Tadi jangan lupa step pertama adalah pisang kita kupas, kemudian pisang yang sudah dikupas seperti ini kita lubangin menggunakan sedotan bubble. Kalau orang bilang kadang kenapa saya bilang sedotan bubble? Karena sedotan bubble itu tepat besar ya, jadi untuk isi selainya nanti. Selainya tidak di pinggir, tapi kita selainya nanti dimasukkan ke dalam pisangnya, Sobat Golden Peel ya. Ini kita bolongin pisangnya. Nah, ini udah lumayan bolong nih. Kurang lebar sepertinya, jadi kita mesti agak bolongin lagi. Nah, ting! Cukup segini ya, kira ya? Cukup. Nah, semua tergantung beberapa potong pisang ya. Jadi kita memang harus kita bolongin. Nah, kita bolongin semua pisangnya. Ada 6 potong. Oke, kita bolongin semua pisangnya. Ini sudah ada pisangnya udah pada bolong nih. Nah, selagi pisangnya dibolongin, kita juga mau pipihin si roti tawarnya ya. Nih, Pak. Nah, itu udah disiapin rotinya. Jadi, kenapa dipipihin supaya nanti mempermudah juga ya Pak untuk merolnya? Iya, betul. Nggak terlalu tebal kulitnya. Saya kira nih ngegolongin nih, ngegolongin pisang. Ya. Nah, oke, sudah selesai 6 buahnya. Nah, kemudian kita siapkan minyak gorengnya nih untuk menggoreng. Kali ini akan kita goreng Fira ya. Jadi ini akan kita goreng. Kita goreng. Nah, kalau untuk memang mau menghasilkan gorengan yang bagus. Tips sedikit ya Fira, ya. Memang kalau menggoreng itu harus banyak minyak. Contoh ya kalau mau goreng pisang, goreng centaki, kayak apa sih namanya? Bukan centaki, fried chicken maksudnya. Ya. Kalau mau goreng ayam goreng bertepung itu juga bisa menggunakan apinya yang harus banyak. Ya. Atau sesuatu yang digoreng itu memang lebih bagus jika apinya minyaknya itu penuh supaya dia matangnya itu sempurna. Betul, jadi benar matangnya benar-benar sempurna ya. Oke, Fira udah siapkan, tinggal diisi. Fira ini udah bolong. Nah, ini karena kita akan balut si pisangnya menggunakan breadcrumb. Saya pakai golden crumb.
ya Golden Crown mereknya. Seperti ini saya pakai Golden Crown untuk ininya, untuk ngebalut kulitnya. Nah ini tinggal nih Golden Crown ini bagus ya, ini saya pakai. Nah ini juga kita gabung aja. Nah di sini juga setelah sudah disiapkan tepung rotinya, kita juga di sini mau menyiapkan bahan isian ya, pisangnya. Jadi dia nggak sembarang aja dibolongin, karena dalamnya kita mau kasih dia rasa golden peel yang cukup crunchy dan juga yang strawberry. Nah tapi sama golden peel, step pertama pisang dipotong, dibuka, kemudian dibolongin. Step kedua itu roti tawar, kita buang pinggirnya, kemudian kita gepengin ya. Gepengin. Nah, step ketiga kita isi pisang yang sudah kita bolongin. Ya, saya kira betul ya. Nah, ini nanti ini ya sambil kirain isi, saya siapkan celupannya nih, kira. Ya. Saya siapkan celupannya. Saya ada 1 butir telur. Kemudian saya tambahkan 50 gram air ya. Ya. Oke, 50 gram. Oke, saya tambahkan 50 gram air di sini. Untuk bikin kulitnya ya. Kemudian kita aduk rata. Nah, di sini sudah kita tambahkan, kita aduk rata. Ini kurang gede atau kayaknya kurang gede dikit ya? Ya. Makanya karena nanti buat celup. Nah ini Fira udah siap mengisi. Ya. Oke, ini tinggal isi. Fira tinggal diisi. Fira yang ya. Coklat, saya yang strawberry deh. Kayaknya mesti lubangnya agak gede karena ada crunch-crunchnya. Gedein aja ya. Nah ini juga saya gedein dikit deh lubangnya. Fira guntingnya. Nah ini kemudian kita isi. Nah, minyaknya udah mulai hot ya. Nih, udah kita isi aja. Vira yang coklat, saya yang strawberry nih. Ya. Oke. Kayaknya dia nggak bisa ngalir ke bawah, jadi kita isi. Oke. Nah, ini dia udah diisi ya Vira ya. Ya. Ini diisi, kemudian kita oles jam. Karena saya ini ada strawberry, saya juga pakai strawberry jamnya. Nah, ini dia saya oles dulu rotinya. Saya oles dulu rotinya, sobat golden peel, pakai jam, kemudian kita gulung, ya, kemudian kita gulung ininya. Nah, kemudian kita gulung, rapatkan, ya, kita gulung. Nah, setelah digulung. Jangan lupa dirapetin. Setelah digulung baru kita celup ke tepung. Kita celup ke tepung terigu seperti ini. Ya. Jangan lupa keliling. Ayo, Fira boleh dilanjutin, Fira. Oke, seperti ini. Pokoknya kalau sudah kita taburi full tepung, setelah tepung baru kita celupkan ke telur yang sudah dicampur air tadi ya. Ini kira-kira udah kita rata. Nah, baru kita celupkan ke tepung roti golden crumb-nya. Nah. Oke. Okay. Ini kayaknya enak sih ya. Kayaknya enak banget nih sobat golden peel. Itu antik banget, nanti dalamnya ada selainya di dalam. Dan ini bisa juga untuk jadi menu usaha di rumah. Jadi kalau misalnya lagi bingung nih bulan puasa kayaknya mau jualan apa ya Chef Ferry? Yang bingung-bingung, yang baru dan yang pastinya disukai orang-orang. Menu ini bisa jadi salah satu pilihan. Ya, nah ini karena selain buatnya gampang, bahannya juga gampang dicari. Ya, di sekitar kita udah ada. Yang penting sobat Golden Peel punya jamnya Golden Peel pastinya ya, karena itu yang membuat pisang ini jadi jauh lebih enak dan jauh lebih berbeda. Ya. Nah, yuk, ini tinggal kita tunggu kurang lebih ada 5 bijian lah. Ya, Fira baru kita goreng. Fira lagi gulung, saya bantu ya Fira. Oke, saya bantu untuk celup ke tepungnya. Ini kita, ini fungsinya biar nempel ya, biar nempel ke jam-jam ini, biar nempel karena kita kasih tepung. Kemudian kita celup ke sini, ke telurnya tadi.
kemudian masuk lagi sambil dibenerin dikit, masuk lagi ke golden crumb tepung roti ya. Oke. Ini gorengnya jangan terlalu lama karena takutnya gosong. Salah ya. Pokoknya kita gorengnya biasa sampai dia sudah mulai warnanya berubah coklat kemasan. Karena juga pada dasarnya si pisang roti dan bahan jamnya ini juga sudah matang ya, Chef. Jadi kita hanya butuh untuk cari warnanya aja. Kita goreng supaya. Nah, mungkin tips juga Ira, kalau misal sobat golden itu semua, boleh ya pisangnya dikukus terlebih dahulu. Kalau untuk jenis pisang tanduk yang kita pakai sekarang itu boleh. Ya, karena dia nanti walaupun sudah digoreng sebentar itu tetap matang dan tetap keras teksturnya. Tapi mungkin kalau untuk pisang raja dan yang lain itu saya rasa mentah dulu baru nanti kita goreng. Karena pisang raja lembek biasanya kalau setelah digoreng, sobat golden grill ya. Jadi lebih baik kalau misal mau dikukus dulu boleh, tapi kalau untuk jenis yang tanduk boleh nggak pakai pisang kepok? Boleh juga ya. Jadi sebelum matang ya. Oke, ya Fira, di ini saya mulai goreng nih, minyaknya sudah mulai panas sobat golden grill. Ini tinggal kita goreng. Sudah mantap sepertinya minyaknya. Oke. Nah, sampai kalau sudah goreng gini apinya kecil ya, apinya kita kecil aja. Yuk, kita goreng semua. Awas ya, sobat golden peel. Nanti saat dibuat di rumah barengan sama risol, ketuker nanti ya. Jangan, hati-hati. Jadi, tapi memang beda, bentuknya beda sih, lebih besar ini ya. Aduh, Fira ini wanginya ya, aduh. Udah menarik perhatian banget ya, jam ini. Aduh, ini enak banget ini. Luar biasa. Nah, ini yang awalnya udah mulai. Tuh, lihat. Ya. Tuh, ini saya pakai apinya kecil karena memang kita untuk mematangkan bagian pisangnya tadi terlebih dahulu. Ini sudah coklat kemasan nih. Tuh, jadi memang tadi gorengnya gantian ya. Jadi, nah ini lihat. Nah, udah kebayang, cuman sayang belum bisa nyoba nih Fira. Kita belum bisa coba nih kayaknya karena memang waktu azan masih belum lama ya? Masih belum lama, masih lama kayaknya. Ya. Saya suka salah ngomong karena lagi puasa kali ya, kurang konsentrasi ya. Nanti udah karena kita nanti mungkin lama, kita kalau syuting lagi kita mungkin habis maghrib aja kali ya. Oh, kalau udah habis maghrib mah satu bulan. Iya, kita ya, nanti habis maghrib kalau untuk tayangnya, tapi sebelum maghrib jadi kita bisa coba. Oh, oh ya. Nanti godain yang lagi, nanti godain teman golden tuh ya, bisa coba kok. Belum maghrib belum bisa nyoba ya, jadi ya. Kita ikutkan ke mas golden itu deh ya, jadi kita nyobanya nanti maghrib aja. Nah, ini tinggal kita tunggu matang nih. Nah, ini udah proses paling hampir terakhir ya. Piring? Oh iya. Ini piring. Ini mau ini sama aja ya, ya sama untuk ya. Display. Nah, sobat golden peel kita kadang-kadang mau cari piring aja itu liputan mana yang bagus karena buat dipoto, baik kan? Nah, sobat golden peel juga bisa tuh. Aduh, sorry. Jadi foto kreasinya, foto kreasinya, recoupnya, tagin juga ya. Di tag ke kita di at golden peel. Siapa tahu golden peel lebih baik, kamu bisa dapat kue gratis loh. Ya. Nah, nanti ini udah mulai. Nah, yang satu ini sebentar lagi. Pokoknya kalau recook ya, sobat golden peel, nanti kalau recook yang terbaik pokoknya dapetin gift dari kita ya. Jangan lupa tekin at golden peel recooknya. Nah, ini kembali menunggu Chef Dodi ngegoreng, ini kita mau belah nih. Cek ya, cek every check ya. Dari apa Fira? Bisa dari apa ya? Kita mau cek dalamnya.
Wah, ini dia isinya. Satu lagi. Nah, ini yang di dalamnya ada isinya ya. Ya, ini bisa kita tambahin lagi. Udah kebayang banget ya chef ya, kita makan roti yang dipanir terus makin digigit lagi berasa pisang, makin digigit lagi berasa mulai buah. Aduh, enak banget ya. Tapi yang gue nih masih ada 2 kloter lagi nih gorengannya ya, belum selesai 2 kloter. Jadi sobat gue sabar sedikit ya, karena minyaknya udah bisa ekspres. Nah, udah nanti kita tinggal plating aja ya. Nah, tinggal plating, disusun rapi. Ya, nanti nanas ini ya, nanas. Panas. Nah, jangan, gak usah dipotong, Kira. Ya. Nanti ini udah karena sobat Godelfin mungkin pengen tahu begitu. Yang ini kan udah Kira potong ya. Ya. Nah, ini nanti tinggal kita susun aja. Oh ya, Kira, hari ini kan kita udah 2 nih. Tadi yang ada dari mana? Yang tadi... Silky pudingnya? Sudah. Kolam silky puding, boleh keluarin, gak apa-apa sekalian. Karena nih, kita udah mau beres nih sobat Golden Bill, ya kita udah mau beres nih. Safira sudah menyiapkan. Nah, iya. Ini dia tadi menu pertama kita. Ya, menu pertama kita mau di plate, boleh. Nanti tinggal kita hias-hias aja. Tapi kalau buat jualan sobat Golden Bill, nanti ini tinggal ditutup aja sobat Golden Bill ya, tinggal ditutup karena cup seperti ini tuh memang sudah tersedia tutupnya, nanti tinggal kita tutup seperti ini aja nih. Nah, ini taruh di piring biar cantik aja di kamera nih sobat Golden Bill. Nah, tutup ya, Kir. Oke. Nah, ini dia, ini juga sudah matang. Oke. Dah, Kira sudah selesai? Saya juga goreng sudah selesai? Sudah selesai. Oh, mana tadi kita ada yang kolam, ada polisnya lain sudah kita siapin. Ini dia. Sama jangan lupa nih, di setiap kali kita membuat produk harus ada logo Golden Bill. Benar, ini tadi kita karena kita menggunakan macam-macam produk dari Golden Bill nih. Ya, ini kita tadi buat yang dari pakai Golden Bill Jam, pakai yang jenisnya crunchy, juga pakai yang Collins Deep Glaze. Nah, sudah beres kan? Kita hari ini? Nah, nggak kerasa banget nih hari ini kita udah lewati 2 set. 2 set untuk sahabat Golden Bill di rumah. Nah, ya. Dua menu, satu kolak silky pudding dan yang kedua crunchy berry banana. Aduh, ini Kira ini sih lihat tuh, ini sih belum buka puasa melihatnya udah lemes. Iya, udah lemes dulu nih. Kita bukan lemes karena kalau gue cewek cakep, Kira cowok ganteng, tapi kalau kita lihat puding terus takjil yang kita buat hari ini tuh luar biasa enak ya menurut saya sobat Golden. Nah, besok kita ada apa lagi Kira? Kita punya menu yang gak kalah spesial kayak kita besok itu ada matcha dorayaki dan puding sedot. Jadi pas buka puasa kita nanya diruput puding besok ya. Nah, sobat Golden tuh di rumah juga bertanya-tanya nih, wah kok kayaknya dari kemarin kita bikin puding ya. Nah, tapi beda-beda. Iya, selain beda-beda juga puding itu kan bagus juga buat pencernaan. Betul, apalagi boleh buka puasa ya. Dan ditambah dengan produk Golden Bill ini, Nah, makanya kalau mau tahu yang enak-enak, mau tahu yang seger-seger, makanya ikuti terus sosial media kita, Instagram, Facebook, Prima Rasa Abadi, dan channel YouTube-nya Golden Bill Channel. Nah, manis kan hari ini lu? Semanis Golden Bill. Dan